Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على محمد الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحينا بمعرفتك وأمنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Imam Ali rahimahullah pada tahmid wa salawat, pertama-tama mari kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sigi pada khususnya, dan seluruh Sulawesi Tengah termasuk Mamuju Utara, termasuk Sulawesi Barat yang baru atau sedang merasakan atau ditimpa musibah gempa bumi dan juga tsunami yang resmi sudah hampir 1.500 korban jiwa dan kemungkinan masih akan bertambah lagi karena masih banyak yang tertimbun bangunan yang belum bisa diketahui. Oleh karenanya setidaknya mari kita doakan semoga warga yang ditinggalkan yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT hidup di dunia ini, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Dan bagi yang sudah menghadap Allah SWT, semoga mereka semuanya husnul khotimah. Amin. Dan bagi kita yang tidak terkena dampak secara langsung musibah itu, maka semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh tazkirah dari Allah SWT ini untuk atau agar kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dan tidak lupa pula kita panjatkan doa yang sama untuk saudara kita yang di NTB yang sudah lebih dahulu merasakan musibah yang juga sangat berat bagi mereka. Tadi juga kita dapat kabar Gunung Sopetan di Sumatera Utara, Sulawesi Utara juga meletus erupsi. Anak Krakatau juga demikian. Beberapa hari yang lalu di Blitar juga ada gempa.
jemaahnya, ya, agar semakin waspada, semakin hati-hati, semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalau ada apa-apa yang menimpa kita ini, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Mas Hadi, rahimahullah. Dalam suasana duka seperti itu, tentu saja kita tidak boleh menghentikan aktivitas yang lain yang juga diperlukan untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Karenanya, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Isbahul Munir sampai kepada ayat yang ke-84-85 dari surah Al-Baqarah dan juga 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasrifuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Al-Mismahul Munir memberikan judul dari tiga ayat ini 84, 85, 86 Al-Baqarah, yaitu Bunudul Mithaq wa Nabatullah, yaitu poin-poin atau pasal-pasal perjanjian dan bagaimana bangsa atau orang-orang Yahudi itu melanggar poin-poin perjanjian tersebut. Nah, saya tidak mengartikan satu demi satu karena ini sudah ada penjelasannya. Nah, tiga ayat yang barusan saya bacakan tadi ya Mas Kian, ini Allah SWT berfirman yang isinya mungkiran al-Yahud alladhi kanu fi zamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kalau beberapa ayat yang baru atau yang beberapa kali telah kita kaji mengenai bangsa Bani Israel ini menceritakan kisah pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, di zamannya Nabi Isa alaihissalam, maka pada ayat 84 sampai 86 ini, walaupun sama-sama bangsa Yahudinya, tetapi konteksnya adalah pada zaman Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah. Ada apa dengan orang-orang Yahudi di Madinah di zaman Nabi itu? Wa ma kanu ya'nunahu min al-qital ma'al aus wal khazraj, yaitu mereka ini bantu-membantu, ya, di antara orang Yahudi ini ada yang berperang bersama suku Aus dan suku Khazraj. Ya.
Bagaimana ceritanya? Walaika annal ausa wal khosroja wuhumul ansor. Karena suku Aus dan suku Khazraj itu yang sekalian, mereka ini adalah di zaman Nabi disebut dengan kaum Ansor. Ya, ada Muhajirin, ada Ansor. Yang dimaksud dengan Ansor itu adalah kumpulan dari suku Aus dan suku Khazraj yang sudah masuk Islam. Nah, ada pun yang perlu diketahui oleh kaum muslimin dan juga yang lainnya, kalau fil jahiliyah ubada asnam, mereka dulu ketika masih belum masuk Islam, ketika masih zaman jahiliyah, mereka ini suku Aus sama suku Khazraj itu ya'budun atau ubadun asnam, yaitu menyembah berhala. Ya, mereka ini para penyembah asnam, asnam itu berhala. Aslam itu berhala-berhala, tunggalnya sonam, ya. Bukan senam tapi sonam. Senam nanti senam poco-poco, senam apa itu. Kalau itu apa berhala apa tidak itu urusan yang lain. Ya, tapi maksudnya aslam dan dari sana maksudnya berhala. Jadi suku Aus sama suku Khazraj sebelum datangnya Islam, mereka ini adalah penyembah berhala. Wa kanat bainahum durubun katsir. Adapun mereka ini antara suku Aus sama suku Khazraj ini salah satu hobinya, kebiasaannya itu mereka itu berperang. Maksudnya yang diperangi siapa? Ya antara mereka berdua ini. Suku Aus menyerang suku Khazraj, suku Khazraj juga menyerang suku Aus. Itu begitu sampai dikatakan hurubun katsiro, jadi banyak sekali, sering sekali perang mereka itu antara suku Aus sama suku Khazraj. Nah, terus apa hubungannya? Wa kanat yahudul Madinah salah satu bait. Adapun suku atau bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah di zaman itu, di waktu suku Aus suku Khazraj itu masih belum masuk Islam itu, di sana ada tiga kabilah Yahudi. Ya, yang pertama namanya Yahudi Bani Qainuqa, yang satu namanya Bani An-Nadir, yang satunya Bani Quraidha. Ya, Qainuqa, Nadir sama Quraidha, ada tiga, tiga kabilah. Nah, tiga kabilah ini ya mas kalian, yang pertama Bani Quraidha, mereka ini khulafaul Aus, mereka ini berkoalisi, ya, bersekutu dengan suku Aus. Jadi ngebloknya ke suku Aus. Ini cerita sebelum Islam. Ya. Nah, fakaratul harbu, yang mana tadi? Ya, fakaratul harbu idza nasibat bainahum wa tarak kullu fariqin ma hulafani. Jadi untuk Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu membloknya ke suku Khazraj, Al-Quraidha ke suku Aus. Jadi yang dua suku yaitu Qainuqa sama Nadir itu ke Khazraj, satu suku yaitu Quraidha itu ke suku Aus. Jadi dua suku yang hobinya berperang ini, ketika tiga kabilah Yahudi ada di sana, maka kabilah Yahudi ini yang dua ngeblok ke Khazraj, yang satu ngeblok ke Aus. Ya. Nah, kemudian apabila suatu ketika terjadi pertempuran atau perangan antara Aus sama Khazraj ini, maka qatala kullu fariqin min ma'a khulafaihi, maka ini ikut suku Aus
ditopang oleh Bani Quraidah, ya, suku Khosrat ditopang oleh Qainuqa dan Nadir. Nah, mereka berperang. Jadi Yahudi, sama-sama Yahudinya, yang sebagian ngeblok di Aus dan ngeblok di Khosrat. Itu keadaannya begitu. Sama-sama Yahudinya, mereka berada pada apa? Ngeblok ke di antara dua pihak yang berperang ini. Nah kemudian fayaqtul yahudu a'da'an bakal yaqtul yahudiyu akhar, sehingga terjadi apa? Sesama Yahudi ini saling berhadapan dan jatuh korban masing-masing. Ada yang terbunuh, ada juga jadi tawanan. Sama-sama Yahudinya ini berhadapan, di antara mereka ada yang terbunuh, ada yang tertawan daripada kedua belah pihak begitu. Ya. Nah, suatu keadaan yang mana ini wadzalika haram alaihim fi dinihim. Menurut kitab Taurat, ya, diharamkan sesama Yahudi itu saling bunuh, saling tawan, saling perangkutan Yahudi. Menurut nas kitab mereka. Ya, termasuk di dalam juga yukhrijunahum min buyutihim, ya, mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka, musir pabuli, ya, wa yantahibuna ma fiha min al-athas wal amti'ah wal amwal. Kemudian mereka itu juga merampas harta, ya, barang-barang, ya, yang apa namanya dimiliki oleh sesama dari Yahudinya, hanya berbeda bloknya saja. Summa idza badu'at al-harbu aw zawaha istafaqqu al-usara min al-fariq al-maghlub. Tetapi setelah perang itu usai, nah itu kan setelah perang usai, ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi apa namanya teman-temannya yang tertawan atau yang jadi tawan itu untuk ditebus, ya, untuk dibayar supaya dia jaminannya sehingga gak jadi ditawan. Nah, gitu. Ini kan jadi aneh gitu. Jadi kayak main-main gitu. Perang sampai jatuh korban, setelah selesai tawarannya ditebus. Ini bagaimana maksudnya? Ini nyawa pakai mainan. Kalau ada yang dengar itu tertawa, maka ditebus. Jadi sesama yang sebelumnya itu saling menumpahkan darah, setelah selesai itu kemudian ditebus. Ini bagaimana maksudnya? Nah itulah yang kemudian alasannya apa? Alasannya kan menebus itu termasuk perintah Taurat. Nah, gitu katanya. Kenapa kita harus tebus tawanan itu? Karena itu sesuai dengan perintah Taurat. Padahal mereka berperang itu dilarang oleh Taurat. Saling membunuh saudara itu dilarang oleh Taurat. Itu dilanggar. Dilarangnya tawanan. Alasannya mengikuti hukumnya Taurat. Itulah yang kemudian Allah ingatkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Kenapa kamu itu mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Mengimani yang namanya tawanan harus tebus, tetapi kufur itu apa? Malah menumpahkan darah saudaranya sendiri. Ini namanya ambigu, namanya itu main-main, split personality, nggak jelas ini apa namanya yang mau dijalankan yang mana, dipilih-pilih yang sesuai dengan apa yang dia mau. Yang begini-begini inilah yang kita sebut dengan limpahnya Yahudi, main-mainnya seperti itu, ya. Nah, maka kemudian Allah ingatkan, wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dimaakum. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian
dengan kalian, yaitu apa isi perjanjiannya? Jangan kalian menumpahkan darah kalian. Maksudnya sesama Bani Israel dilarang saling menumpahkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan sampai sesama kalian itu saling mengusir dari kampung halaman kalian. Ai la yaqtul ba'dukum ba'dha wa la yukhrijuhu min manzilihi wa la yudayyiru 'alayhi. Jadi maksudnya kum di situ bainakum, maksudnya di antara kalian. Ya, maksudnya sesama Yahudi itu dilarang untuk saling bunuh, ya saling usir, saling menumpahkan darah, itu dilarang. Tetapi mereka lakukan gitu. Nah, bahkan kemudian mereka tadi sebutkan saling ngeblok suku A sama suku A, sehingga mereka menjadi berhadapan-hadapan sesama bangsa Yahudinya gitu. Maka kemudian hal itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum. Jadi ini diingatkan supaya tobat, itu jangan begitu. Ya, jangan sampai beragama itu apa? Dimelencong-lencong begitu. Yang ini dijalankan, yang itu dilarang. Ya, istilahnya apa? Beragama itu parsial, sepotong-sepotong, tidak mau totalitas. Adapun namanya beragama itu udhufudu fisilmi kafan, harus secara totalitas. Karena kalau totalitas itu mesti akan ada gak beresnya. Itu adalah hal yang sangat rasional, yang sangat bisa diterima oleh akal dengan mudah. Itu apa? Kita menjalankan itu secara totalitas, itu di mana-mana, bukan cuma Islam saja. Namanya suatu ideologi, ya, suatu yang diyakini kebenarannya, itu pasti akan berusaha dijalankan secara totalitas. Ya, kalau Anda yang mengatakan bahwa satu totalitas itu adalah termasuk yang namanya menggiring opini. Ya, coba tanya saja ideologi di dunia, sebut apa misalnya kapitalisme, sebut apa misalnya komunisme, ya sebut saja misalnya bahkan liberalisme, ya sosialisme. Mereka ini kalau udah bicara ideologi akan diterapkan secara total dalam semua aspek kehidupan. Ya, nggak ada cerita ideologi itu hanya ambil sebagian, itu nggak ada. Namun ideologi itu dia pasti menyangkut seluruh aspek kehidupan, ingin diwarnai, ingin masuk di dalamnya. Itu namanya ideologi. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai agama Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kok malah kemudian dipilah-pilah, dipilih-pilih, itu bagaimana? Sesuatu yang ideologi buatan manusia yang ada cacatnya, ada negatifnya saja, itu diterapkan secara keseluruhannya. Ini tuh wahyu yang disebut dengan sempurna. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya itu malah dijalankannya setengah-setengah. Yang datang dari Allah yang al-haq, la raiba fiha, la raiba fi, itu aja seperti itu malah diperlakukan sepotong-sepotong. Sementara yang selalu ada negatifnya malah diterapkan dengan bersemangat secara totalitas. Ini enggak terbalik-balik. Nah, gitu. Maka kejadian dari bangsa Yahudi di Madinah pra-Islam itu yang diangkat oleh Allah SWT untuk pelajaran bagi kita semuanya. Itu merupakan akhlak adab yang sangat tidak baik. Ya, tidak mengerti etika, tidak tahu dengan siapa, dari mana itu Taurat diturunkan, kitab suci itu diturunkan dari siapa, dari Allah yang Maha Sempurna, itu malah kemudian dipakai mainan. Wa dzalika anna ahla billah al-wahidah bi manzilatin nafsi al-wahidah. Oleh karena yang namanya pemeluk satu milah, ya, agama atau ideologi yang satu, itu pasti menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah begitu.
sebagaimana Nabi itu ungkapkan ibaratnya, yaitu apa? Masarul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang yang beriman di dalam kasih sayang mereka, di antara mereka itu, wa tawasulihim, dan apa, keterikatannya, ketersambungannya, bimang zidatil jasadil wahid, itu seperti jasad yang satu, tubuh yang satu. Kita sedang kami mu'udun tada'a la musta'irul jasad bil umat wassalam. Apabila salah satu anggota badan itu sakit, maka akan menjalar ke seluruh tubuhnya berupa demam dan atau mungkin tidak bisa tidur, kan gitu. Karena apa? Saling berkaitan. Tidak bisa sendiri itu tidak bisa. Ya, itu tidak natural, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kalau ada datang agama hanya diterapkan sebagian-sebagian, tidak akan bagus, tidak akan nampak. Tetapi karena itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun belum diterapkan secara totalitas, nyatanya sudah banyak keistimewaan-keistimewaan yang bisa dirasakan oleh pemeluknya. Kalau diterapkan secara tidak totalitas saja, itu sudah terasa keagungan dari agama Allah ini, apalagi kalau kemudian diterapkan secara totalitas. Begitu. Nah, dan kemudian Allah berfirman, "Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Pada waktu dimintai janji seperti itu, yaitu apa? Dilarang menumpahkan darah sesama mereka, dilarang mengusir sesama mereka dari kampung halaman mereka. Itu mereka aqrartum, mereka katakan, "Iya, kami siap, kami laksanakan, ya, kami terima untuk dilaksanakan." Wa antum tashhadun, dan itu banyak saksinya, bukan sembunyi-sembunyi komitmennya untuk mau menjalankan perjanjian yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Aitsu maqrutum bima'rifati hadzal mitsaq wa sihhati wa antum tashhadun. Jadi menerima perjanjiannya untuk tidak menumpahkan darah dan segala macamnya itu bukan taklid, tapi dasarnya itu pengertian, paham mereka ini apa yang Allah mintakan janji kepada mereka, atau mereka paham betul, dimengerti, ya, bukannya mereka tidak tahu. Nah, kemudian Allah nyatakan, "Tsumma antum ha'ulai taqtuluna anfusakum." Ternyata yang terjadi seperti digambarkan di dalam surahnya Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Yasar, dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat ini, beliau sampaikan, "Amba'ahumullahu bidzalika min fi'lihi." Allah memberitakan perbuatan mereka ini kepada kaum muslimin. Yaitu apa? Waqad harrama 'alaihim fit tawrah safka dima'ihim. Taurat telah mengharamkan sesama Yahudi itu menumpahkan darah mereka, dilarang saling bunuh maksudnya. Waqad waftarada 'alaihim fiha fida'a asrahum. Mereka juga diwajibkan untuk menebus kalau ada di antara bangsa Yahudi itu yang tertawan, itu harus tebus. Fakanu fariqaini, adalah mereka di zaman sebelum Nabi, maksudnya ketika suku Aus sama suku Khazraj yang tadi telah kita sampaikan, mereka terbagi atau terbelah jadi dua, yaitu Bani Qainuqah dan Bani Nadir, itu pada suku Khazraj, dan Bani Quraidah itu bersama dengan suku Aus. Fakanu idza kanat baina Aus wal Khazraj harbun kharajat Bani Qainuqah ma'al Khazraj wa kharajat Nadir wa Quraidah ma'al Aus. Nah, kalau terjadi peperangan seperti yang tadi telah kita sampaikan, mereka ngeblok berhadapan-hadapan
sehingga akhirnya apa, sesama Yahudi akhirnya berhadapan-hadapan karena mereka kebloknya tidak satu koalisi atau satu sekutu berhadapan-hadapan. Ya. Nah, hatta tasafaku bima hum bainahum, akhirnya sesama mereka saling menumpahkan darah. Wa bi aidihi mutawrah ya'rif anna fiha ma'alihim wa ma lahum. Padahal mereka itu tahu persis Taurat itu melarang yang begitu. Ya, mereka paham apa jadi hak dan kewajibannya, ya, sesuai dengan kitab Taurat begitu. Tapi mereka melakukannya, gitu. Sengaja melanggar dengan modal justru mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Nah, dan pada waktu itu yang perlu dipahami suku Aus sama suku Aus adalah ummatu asnam. Mereka menyembah berhala, tidak tahu mereka syirik. Sementara waktu itu yang namanya bangsa Yahudi itu dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam supaya mentauhidkan Allah SWT. Kok bisa-bisanya bangsa yang sudah diajarkan tauhid oleh Nabi Musa alaihissalam malah ngeblok kepada suku Aus sama suku Khazraj yang mereka ini berkelimang di dalam kesyirikan. Begitu. Jadi ini sudah terbalik-balik. Sudah tidak punya yang namanya idealisme, sudah terjatuh dalam pragmatisme duniawi, materi, ya, demi untuk memuaskan angkara murkanya, syahwat kekuasaannya, itu rela meninggalkan kitab sucinya supaya kemudian bisa muncul, ya, apa yang menjadi nafsu angkara murkanya itu. Gitu. Wal aus wal khosat ahlu syirkin ya'buna amsam wala ya'rifuna jannah wala naro. Suka sama sepojol sebelum Islam tidak mengenal apa itu surga, apa itu neraka, apa ini berbangkit, apa ini kiamat, mereka tidak mengenal. Apa itu kitab suci, apa itu hal, apa itu haram, itu tidak dikenal oleh suka sama sepojol sebelum masuk Islam. Fa'idha wa du'adil harbu awzaroha iftadaw asrohum tasdika nimafid tawroh. Nah, tetapi setelah perang usai, ada tertawan di atas nama Taurat, dia bilang menurut Taurat harus tebus, maka kita tebus. Nah, gitu. Jadi apa? Mencari legitimasi dari kitab Taurat. Gitu. Jadi pembenarannya begitu. Wa akhdan bihi, dan kemudian dia katakan kami harus berpegang teguh dengan kitab Taurat. Ba'du min ba'din yaftadi banu Qainuqa makanan min asrahum bi'aidil arus. Sehingga akhirnya apa? Misalnya Bani Qainuqa menembus tawanan yang di pihaknya Aus dan juga sebaliknya. Ya. Wayatlubuna ma asrahu min dimaihim wa qatalu man qatalu minhum fi ma bainahum mutahharatan li ahli syirki alaihim. Nah, bahkan kemudian mereka ini saling membantu, ya, dalam apa menghadapi ngebloknya kemana? Di ahli syirik, yaitu kepada mereka yang bergelimang di dalam kesyirikan, sementara mereka ini ahli tauhid, gitu. Maka kemudian, ya, Allah ingatkan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Kenapa engkau itu mengimani sebagian dari kitab, mengkufuri sebagian yang lainnya? Apa itu? Tufaduna hukmi Taurat. Kalau menebus itu namanya menjalankan hukum Taurat. Wa taqtuluna hukmi Taurat. Sementara kalau membunuh itu kan bertentangan dengan hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat mengatakan Allah yuqtal wala yukhraj min dari dilarang untuk membunuh dan mengusir dari kampung halaman. Wala yudhharu alaihi man yusyrik billah. Dan di dalam Taurat dilarang orang Yahudi itu membantu mereka-mereka yang beriman di dalam kesyirikan. Ya, termasuk Yahudul Ausar bin Dunihi ibtigoa aradid dunya. Kenapa mereka mau itu? Karena ternyata
Bukannya mereka enggak tahu yang didukung koalisinya itu berkelimang dalam kesyirikan menyembah berhala. Bukannya mereka enggak tahu. Bukan juga mereka enggak tahu dilarang untuk membunuh saudaranya sendiri. Juga bukan mereka enggak tahu mereka dilarang untuk mengusir saudaranya sendiri ke kampung halamannya. Mereka tahu semuanya. Tetapi mereka, kenapa mereka melanggarnya? Karena ibtigha'a aradhi dunya. Karena mereka ini mencari manfaat dunia, dengan kata lain menjual agama untuk dunia yang murah, ya, menjual agama demi dunia yang murah, baik dunia itu maknanya bisa kekuasaan maupun adalah kekayaan. Demi mengejar kekuasaan dan kekayaan, bangsa Yahudi yang tauhid itu diajarkan Nabi Musa begitu tuh rela untuk mengorbankan idealismenya, malah mendukung semua Aus dan semua Zat yang itu berkelimang dalam kesyirikan menyembah berhala. Karena apa? Ada target-target politik dan target-target ekonomi. Ada motif politik dan motif ekonomi. Nah, gitu. Makanya ini memang cobaannya. Cobaannya orang yang ngerti agama, yang alim ulama, cobaannya apa? Menggadaikan agamanya. Itu cobaannya di situ berarti. Ya. Apalagi yang sudah punya masa yang banyak, puluhan juta, ratusan juta, maka peluang untuk digoda, dikondisikan, yang dijebak, disandra supaya mau menjual agamanya dengan iming-iming kedudukan tertentu maupun kekayaan tertentu, itu selalu tidak pernah sepi menghampiri para ulama. Makanya hati-hati, ya. Ini kita ingatkan bahwa ini adalah sejarah yang akan berulang. Dulu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 84-86 ini menimpa kepada bangsa Bani Israel, tetapi dibacakan kepada kita hari ini dan dibaca terus oleh kaum muslimin. Artinya apa? Supaya kita ini waspada, jangan sampai sejarah itu berulang kepada kaum muslimin. Itu apa? Fenomena mereka-mereka yang mengerti bagaimana agama ini, tetapi demi secuil kekuasaan dan kekayaan mereka menjual agamanya, gitu, menjual idealismenya, menjual keyakinannya. Waliyahubillah. Ya. Nah, maka kemudian fa fi dhalika min filihi ma aus wal khazraj fi ma balaghani nazarat hadhihi al-qissah. Begitu. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ini merupakan apa? Tafsir, ya, yang saya kira aktual, ya. Ibrahnya, pelajarannya sangat aktual. Apalagi sekarang di tahun-tahun politik, ya, menjelang tahun politik ini godaannya sangat besar, ya, untuk mereka-mereka yang punya pengaruh pada umat itu digoda, ya, dijebak, diiming-imingi, ya, dipengaruhi supaya meninggalkan idealismenya demi untuk kepentingan duniawi yang rendahan, yang sesat itu. Dia akan menyesal, ya. Kalau biasanya menyesal pasti biasanya kan digunakan, ya. Kalau sesal dulu pendapatan, sesal kemudian nggak berguna, ya. Kecuali nasib sudah jadi bubur itu malah enak, bubur ayam Jakarta nya buburnya jadi enak. Tapi kalau nilai pelajaran yang disesali ini bisa berkepanjangan nanti dampaknya. Bahkan dampaknya bukan pribadi lagi, jadi malah umat yang malah kena jadi korbannya karena tidak mengerti. Kalau dipercaya ternyata menjual agamanya demi kepentingan kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, ini kita perlu dari ayat ini kan, alhamdulillah walhamdulillah. Ya, semoga sekelumit sedikit dari pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kita semakin berhati-hati, semakin selektif, semakin bisa kritis, ya, membaca situasi
ya, yang semakin rumit, ya, hari-hari semakin rumit, semakin banyak yang cerdas, banyak yang culas juga, banyak yang cerdik, banyak yang licin, sehingga bisa jadi yang benar nanti jadi kayak salah, yang salah jadi kayak benar, yang baik jadi kayak buruk, yang buruk jadi kayak baik, membuat kami terkena yang syubhat, yang menjadi barang serba bimbang, serba kabur, serba enggak jelas, yang dikenal dengan nama yaitu syubhat, ya, perkara-perkara yang syubhat, ya. Alhamdulillah. Demikian yang bisa sampaikan sudah bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.